ini yang exercise yang sekarang. Tentu nanti habis pertemuan ini pun juga bisa jadi ada perubahan lagi. Terbuka, kita membahas terbuka. Dan kami sangat menghargai atas inisiatif Komisi Buruh ini dibahas secara terbuka. Ya. Jadi alokasi setiap unit utama dibahas terbuka, sehingga masyarakat pun juga bisa mengetahui bahwa ini tidak ada yang aneh-aneh gitu. Karena itu ini monggo dicermati. Jadi misalkan PAUD tadinya usulan dari Kemdikbud tanggal 26 November itu 2,5, sekarang kami lakukan exercise nanti internal itu menjadi 2,458. Jadi memang masih ada delta, tergantung kita mau mengambil presisinya itu 3 digit di belakang koma atau 1 digit di belakang koma, nah itu tergantung itu aja. Kalau kita mengambil 1 digit di belakang koma, sudah sama, sama-sama 2,4. Tinggal belakangnya yang tinggal urusan presisi sebenarnya. Urusan presisi. Artinya apa? Artinya kalau kita punya nimbang barang gitu, sebenarnya urusan kilonya sudah sama. Ini bedanya di ons. Itu bedanya di ons. Bedanya di ons. Itu. Sehingga karena bedanya di ons, maka tidak perlu kita perdebatkan atau kita sampai otot-ototan karena bedanya di ons tadi atau bahasanya Pak Jamal barangkali di furbianya. Yang kedua yaitu digdas. Tadi kami sebelumnya kami usulkan 12,1 ya, di mana di Komisi 10 11,8, kami sekarang kami coba exercise ketemu 11,9, jadi beda 0,1. Di defense 11,7, di Komisi 10 11,36, kami akhirnya ketemu 11,4, jadi masih 0,1 juga. Di Dikti 38, di sini Komisi 10 39, kami juga sudah ketemu angka 3,39. Jadi kiloannya sudah sama, tinggal onsnya saja itu. Balitbang, ini tidak ada perbedaan, sama. Di bahasa juga ada perbedaan sedikit bahasa. Perubahan meskipun di sini kilo tambahnya, tapi di sini tuh sebenarnya ada di belakang koma di sini tuh, karena 20 miliar bedanya. Jadi 359 tadinya sama, kami melakukan exercise lagi menjadi 379, ya beda 20. Di badan